kerjaannya banyak sekali. Dia di rumah juga mau nyapu, mau ngepel. Walaupun dia masih ya, nggak ada lah. Belum masih 30 atau 40% lah, udah 30-40%. Mandi dia udah 17 tahun baru ini dia mau cuci lagi, cuci baju lagi, dia ngepel, dia nyapu, terus dia udah nggak keluar lagi paling cuma kalau pagi aja kegiatannya dia ngambilin cucian ibu-ibu di kali ini. Jadi kalinya ada dua di sini sama di sana. Tadi dia ngajakin ke sini, dia biasa nyuci di sini. Sikat pantatnya ya, pantatnya kan kotor tuh. Terus yang putih-putihnya tuh cuci terus. Awas, lu gak bisa berenang. Kalau kamu nunggu guys, ini udah 17 tahun loh guys, dia nggak pernah, kata keluarganya dia belum pernah dia mau nyuci, tapi sekarang alhamdulillah. Doain pokoknya jangan bosan-bosan, aku minta doanya untuk teman-teman biar Upa sehat kembali, bisa menjalani hidup hari-harinya dengan normal seperti kita-kita. Inilah suasana kalinya, lumayan bagus kan guys. Pokoknya ingat di kampung halaman deh. Rumah saya juga kalau deket kali kayak gini aku akan ceritain ya. Ini airnya bening sih sebenarnya, cuma memang agak terus karena hujan ya. Biasanya bening kali begini. Karena ini hujan dia agak keruh, tapi ya bersih sih, lumayan. Tuh, maskernya cuci. Balik dulu, balik. Mau kemana? Yang jauh-jauh. Rambutnya Ulfa udah rapi, udah dicukur. Cuma dia bibirnya memang masih itu sariawannya masih luka. Tadi udah sempat diobatin, belum diobatin lagi. Dia rajin ya. Tadinya juga sebelum sakit dia, waktu 17 tahun yang lalu katanya. Dia rajin. Itu yang kotor-kotor sikat. Nah, gitu, sikat terus sampai bersih. Terus yang kotor-kotor semua, nah itu pinter banget ya ampun. Nah gitu, siram-siram, sikat lagi. Hai, ayo sikat, jangan ngelamun, gak boleh. Itu dia, keluarin tangannya ke yang sana. Dia mandi sih mandi guys, tiap hari dia ganti baju. Sekarang selama ini ganti baju mandi, cuman dia kalau di kali itu nungguin ibu-ibu itu dia duduknya sembarangan, jadi ada kotor terus bajunya, di batu-batu dia duduk, kadang katanya tiduran. Inilah perubahan Ulfa setelah minum obat, setelah kita deketin lah.
mungkin harus banyak pendekatan untuk orang-orang saudara-saudara kita seperti ini. Dan jangan pernah malu atau apa ya, minder punya keluarga seperti ini. Kita harus berusaha dibawa ke rumah sakit, diperiksain, insya Allah sembuh. Mereka juga mau hidup normal seperti kita. Betul gak kayak gitu? Teman, kalau ada yang kiranya mau dikomenin aja di ke video Pak Rudi sama Usain Riva ya. Gak usah. Terima kasih juga untuk channel Usain Riva yang udah selalu mendukung kegiatan Pak Rudi sama Jamaah TV. Kita teman yang solid ya. Tanpa kalian aku juga gak bisa apa-apa. Kita dukungannya pokoknya untuk saudara-saudara aku yang ada di luar sana. Pokoknya sekali lagi untuk keluarga yang mempunyai keluarga seperti Ulfa ini, jangan malu atau ini deh, bawa aja berobat, terus deketin, ajak ngobrol, insya Allah dia akan sembuh. Cicinya lihat lagi kontrol tuh, cuma kotor tuh sikat. Nah hilang kan gampang itu tuh. Aduh, pakai baju baru sampai kotor begitu. Jadi kalau dibeliin baju baru jangan kotor. Terus kamu duduknya jangan sembarangan ya, duduknya pakai tatakan, jangan tiduran di batu. Mungkin nggak jatuh. Tahu dia ada emasannya dia, untung nggak jatuh guys. Dia suka palang katanya, obat palangnya. Naik motor, dia seneng naik motor guys. Saya bilang ngisi dulu, saya lihat isiannya kan banyak. Dia bilang iya.